Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala muhammadin khairi khalqihi wa ala sairin nabiyyin wa sairis salihin. Wa ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah. InsyaAllah menjelang Ramadan ini DKM Al-Muhajirin akan memulai sebuah serial tentang Ramadan berikut. Ya, kita akan membahas sebuah tema yaitu tentang kitab Saum dari sebuah buku Safinatun Naja dan penjelasannya Nailur Roja. Ya, dari Safinatun Naja ini ditulis oleh Salim bin Abdul Al-Hadrami dan secara khusus kitab Saum akan ditulis oleh ulama Nusantara yang masyhur yaitu Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Artinya, insyaallah kali ini kita mulai dengan sesi pertama yaitu mukaddimah. Motivasi tentu secara khusus kita ingin membekali ibadah saum Ramadan kita dengan ilmu syar'i yang menjadi hukum-hukum terkait dengan saum Ramadannya dan secara umum adalah mempelajari dan memahami din atau syariat Allah SWT. Sebagai dalam hadis disebutkan ya berkata Nabi kita Muhammad SAW, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid dini. Jadi siapa yang Allah kehendaki baik pada dirinya, maka Allah akan fahamkan orang itu dalam urusan agama. Nah, tentunya kita ingin menjadi orang yang dimaksud dalam hadis ini, kita insyaallah itu yang memotivasi kita mempelajari fid din, urusan agama ini khususnya dengan tema saum. Dan juga perkataan Imam Bukhari rahimahullah, al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu sebelum perkataan dan perbuatan. Sebelum kita masuk di amal saum Ramadan, kita ingin membekali diri kita dengan ilmu syar'i terkait dengan ibadah Ramadan tersebut. Sebagai pengantar sini tahapan belajar ilmu fikih yang disampaikan atau disampaikan para ulama kita dan telah berjalan secara klasik ya, dalam Zana ilmu Islam, yaitu tahapan ta'liq, di mana seorang pembelajar membaca buku fikih ya, yang berisi kesimpulan-kesimpulan fikih, ya, ijtihad para ulama ya, dari awal sampai akhir buku tersebut, dan mengenal semua istilah yang disebutkan dalam kitab fikih tersebut. Jadi mengenal istilah-istilah yang disebutkan dalam buku tersebut. Ya. Dan pada tahap ini, pembelajar tersebut tanpa membahas dalil di balik pendapat yang diberikan dalam kitab tersebut, sehingga mempelajari kesimpulan-kesimpulan tersebut, memahami istilah yang disebutkan dalam bidang tersebut. Ini di tahap awal. Biasanya buku fikih, ya, matan-matan mulai dari sederhana sampai kompleks, ya, itu yang dipelajari para pembelajar ilmu fikih di tahap awal, ya, yaitu mempelajari matan, sehingga ada istilah man hurimal mutun, hurimal wusul. Siapa yang tidak bisa memahami matan, ya, maka dia tidak bisa memahami bidang tersebut. Ya. Jadi penting di ta'liq seorang pembelajar mempunyai pondasi yang kuat tentang tadi tentang kesimpulan-kesimpulan para ulama tentang tema tersebut dan istilah-istilahnya. Lalu berlanjut di tahap kedua, yaitu tahqiq, di mana para pembelajar mulai mempelajari dalil di balik pendapat-pendapat fikih yang telah ia pelajari di tahap ta'liq tersebut. Ya. Dan tentu ini tahapannya lebih panjang ya. Jadi di ta'liq saja mungkin sebaiknya kita pernah menamatkan sebuah buku atau minimal sekarang insyaallah kita coba menamatkan satu sub buku ya, nah sebuah kitab maknanya buku ya, tadi di sini kitab adalah bagian dari sebuah buku. Dan tahap ketiga tadqiq, artinya sebuah pendalaman lagi, bahkan bukan hanya mempelajari dalil tetapi khilafiyah di kalangan ulama dan mempelajari dalil di balik khilafiyah tersebut insyaallah. Jadi tiga tingkatan ini. Kemudian yang akan kita jalani dalam serial ini adalah kita coba memahami matan dari Safinatun Naja. Jadi ini matan yang kita pilih yaitu matan Safinatun Naja yang masyhur ya. Kemudian kita memperkaya pemahaman terhadap matan ini ya. Khususnya terhadap istilah-istilah fikih dan tentunya makna dari matan tersebut yang disebut dalam kitab Nailur Roja.
Jadi Sakinatun Najah matannya dan penjelasan atau syarahnya akan kita ambil dari Nahdlatul Rajah. Ya. Jadi dua ini mungkin mewakili tahap ta'liq ya yang kita sebutkan tadi. Plus ya karena wallahu a'lam dari yang kita lihat dinamika di masyarakat kita kadang meskipun di awal ya karena dulu mungkin biasanya seorang pembelajar hidup terpisah ya, di pesantren atau di tempat tertentu sehingga tidak berdinamika di dalam masyarakat ya wallahu a'lam mungkin seperti itu. Namun sekarang tampaknya meskipun di awal tetap perlu untuk membekali dengan dalil-dalil sederhana tentang kesimpulan-kesimpulan tersebut. Untuk itu kita akan menukil dan mempelajari dalil terkait tema fikih yang dibahas dan tentunya kita juga tidak mengambil sembarangan oleh kita sendiri. Kita mengambil dari karya Profesor Dr. Mustafa Dib Al-Bukho ya, dalam dua buku beliau yaitu Al-Hadiyah Al-Mardiyah ya, buku berikut ya. Bisharhi wa Adillah Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Jadi ini matan lain yaitu Muqaddimah Al-Hadramiyah dan At-Tazhib fi Adillah Matan Al-Ghayah wa Taqrib yang juga ada bukunya ya. Insyaallah kita coba ambil dalam serial kita nanti. Ya. Dan ya jadi kurang lebih kalau kita lihat yang akan kita pelajari adalah di tahap ta'liq plus plus sedikit tahqiq ya. Nanti di Nahdlatul Rajah ada ikhtilaf dua ulama besar ya, tetapi kita hanya memahami mempelajari ikhtilaf tersebut tanpa mempelajari dalil di balik itu. Jadi belum masuk tentunya jauh di level tahqiq ya. Tahqiq saja baru level awalnya. Baru membuka lah, memahami minimal mengenal dalil-dalil yang digunakan para ulama kita yang dinukil oleh Profesor Mustafa Dib Al-Bukho. Kemudian sebagai tambahan di sini kita sampaikan ya, kurikulum tradisional mazhab Syafi'i ya, untuk di tradisi di Yaman ya. Tangganya lumayan banyak ya, 10 buku yang harus dikuasai mulai dari Ar-Risalah Al-Jami'ah, Safinatun Najah dan Mukhtasar Al-Latif mungkin itu tahap dasarnya. Dan Safinah Najah yang kita pelajari ini mewakili tahap dasar. Lalu mulai di Masailut Ta'lim, Matan Abu Syuja dan Al-Yaqut An-Nafis, mungkin juga Az-Zubat dan Umdatus Salik ini tahap menengah boleh dibilang. Jadi tiga ini Masailut Ta'lim, Matan Abu Syuja, Al-Yaqut An-Nafis, kemudian lanjut ke 7-8 Az-Zubat dan Umdatus Salik, dilanjut kepada kitab yang juga masyhur sangat terkenal di Indonesia yaitu Fathul Mu'in ya karya Zainuddin Al-Malibari yang juga terkenal adalah Hasyiah I'anat Talibin ya, yang ditulis oleh Syekh Bakri Asy-Syatta Ad-Dinyati ya, di mana para ulama Indonesia atau ulama Nusantara banyak berguru atau kalau kita lihat sanad ilmunya bersambung kepada Syekh Bakri Asy-Syatta dan puncaknya adalah Minhajut Talibin karya An-Nawawi. Sedangkan berikut ini tradisi di Syria atau Syam lebih pendek tapi sama semua buku ada di kurikulum Yaman tadi juga dan puncaknya sama yaitu Minhajut Talibin dan sebelumnya Fathul Mu'in. Jadi minimal kita punya gambaran Safinatun Najah itu masih tangga keberapa sih, masih sangat bawah ya, masih sangat dasar. Dan itu tentu menggambarkan kita sendiri para pembelajar yang masih awal ini dalam fikih, dalam kajian fikih khususnya mazhab Syafi'i. Dan minimal kita tahu puncaknya yaitu memahami Minhajut Talibinnya Imam An-Nawawi. Terkait Minhajut Talibin, sini nanti terkait juga dan ulama yang dihadirkan dalam syarah Nahdlatul Rajah. Ada beberapa syarah yang terkenal yaitu syarah Kanzur Raghibil dari ditulis oleh Jalaluddin Al-Mahalli dan karena karya ini beliau dalam fikih Syafi'i disebut Asy-Syarih ya, pensyarah. Jadi kalau ada dalam buku-buku Syafi'i istilah Asy-Syarih, qala Asy-Syarih tanpa penjelasan siapa itu, maka yang dimaksud adalah Jalaluddin Al-Mahalli ya. Dan kita kenal tentu Jalaluddin Al-Mahalli juga dengan karya lainnya yaitu Tafsir Al-Jalalain, Tafsir Dua Jalal. Nah, jalal yang pertama, jalal yang senior adalah Jalaluddin Al-Mahalli ini. Ya, sedangkan jalal yang junior yang melanjutkan setengahnya dari tafsir tersebut adalah Jalaluddin As-Suyuti ya, yang datang setelah beliau. Kemudian syarah lainnya diberikan oleh murid dari Imam Mahali, Al-Mahalli yaitu Zakaria Al-Ansari ya, Manhajut Tulab
dalam fikih Syafi'i beliau dikenal dengan gelar Syekhul Islam. Jadi kalau ada pernyataan kalau Syekhul Islam tanpa penjelasan siapa, maka yang dimaksud adalah Zakaria Al-Ansari. Nah, Zakaria Al-Ansari memiliki murid-murid yang juga mensyarah Minhajut Thalibin, mulai dari Asy-Syarbini yang paling senior, dan beliau pun seakan memberi, menggurui atau mengajar kepada murid lainnya yang junior, yaitu Al-Haytami dan juga Ar-Ramli. Jadi Al-Haytami juga menulis Tuhfatul Muhtaj dan Nihayatul Muhtaj, ditulis oleh Syekh Ar-Ramli. Dan dua ini yang insyaAllah Al-Haytami dan Ar-Ramli yang nanti akan diberikan, disampaikan oleh Ahmad Asy-Syatiri dalam bukunya Nailul Rajah, yang menjadi rujukan kita untuk menjelaskan matan Safinatun Najat. Entah mengapa kita memaparkan ini, sehingga ketika nanti disampaikan qala Ar-Ramli, qala Al-Haytami, minimal kita memahami siapa yang dimaksud dengan Al-Haytami dan Ar-Ramli, kedudukan mereka dalam mazhab, ya, dalam keulamaan ilmu fikih, khususnya mazhab Syafi'i, di mana mereka adalah pemapar atau penjelas dari Minhajut Thalibin. Meskipun di sini usia mereka beda-beda, ya, meninggalnya, tahun meninggalnya, terutama Ar-Ramli, tapi buku ini kurang lebih ditulis sekitar 960 Hijriah oleh mereka, meskipun di tempat yang berbeda. Al-Haytami yang setelah belajar di Mesir, beliau kembali ke Mekah, ya, sehingga dikenal dengan Al-Makki. Dan ini tambahan lain, jadi buku yang juga masyur tadi, Anatut Talibin, yang juga turunan dari Manhajut Talibin. Buku yang akan kita bahas, matan kita adalah Safinatun Najah, nama lengkapnya Safinatun Najah Fima Yajibu Alal Abdi Limaulah. Ya, ini kurang lebih perahu keselamatan yang menerangkan tentang kewajiban seorang hamba kepada maulahnya, kepada maulanya yaitu Allah Ta'ala. Penulisnya Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Sumair Al-Hadrami. Kadang disebut singkat ya, Salim bin Sumair Al-Hadrami. Lahir dan tumbuh di Hadramaut Yaman, belajar Al-Quran dan ilmu agama lainnya dari ayahnya, ya, seorang ulama besar, juga ulama lain, karena ulama di bidang lain di Hadramaut. Ya. Jadi belajar Al-Quran dan ilmu lainnya dari ayahnya, yang juga seorang ulama besar, ya, di Hadramaut. Syekh Salim ini meninggal 1271 Hijriah dan meninggal memang di Batavia, artinya di Jakarta, sehingga nuansa Indonesia atau Nusantaranya lumayan kental, ya. Dan ini sedikit menjelaskan mengapa masyhur buku ini di pesantren-pesantren Indonesia, meskipun tidak hanya di Indonesia, masyhur di dunia, ya. Beliau seorang qadi atau hakim, juga menarik beliau berkarir dalam bidang politik dan militer. Beliau juga mengurus urusan pemerintahan di kalangan itu, menjadi salah satu yang diberi amanah, ya, khususnya dalam bidang pertahanan atau militer. Dan di akhir hidupnya hijrah dan tinggal di Betawi, setelah sebelumnya ke India, lalu akhirnya ke Betawi. Syekh Salim menulis hingga kitab Zakat, lalu Syekh, jadi tidak semua bukunya sebenarnya, lalu Syekh Nawawi Al-Bantani menambahkan kitab Saum, dan kitab ini akan kita pelajari. Jadi memang kitab Saum ini secara khusus ditulis, ditambahkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Lalu kitab Haji ditambahkan oleh Syekh Muhammad Al-Baqi. Sedikit, jadi Safinatun Najah dan Ulama Nusantara. Jadi tadi selain karena kualitas kitab ini, Syekh Salim memang tinggal di Betawi, ya, di akhir hayat. Jadi faktor kuat yang membuat buku ini terkenal di kalangan pembelajar Islam di Indonesia. Bahkan ulama Nusantara terlibat langsung dengan kitab ini. Pertama tentu Syekh Nawawi Al-Bantani yang meninggal 1316 Hijriah atau 1898 Masehi, menambahkan bagian tentang Saum. Dan beliau bukan hanya menambahkan tentang Saum, ya, beliau pun memang menulis syarah Safinatun Najah, yaitu Kasyifatus Saja, ya, Kasyifatus Saja, buku berikutnya, meskipun ya tidak kita bahas mendalam, mungkin kita akan singgung sedikit, tetapi tidak akan menjadi rujukan utama kita. Dan juga Syekh Utsman Tungkan yang memberi syarah, meskipun kurang masyur, yaitu Sulamur Rojak, ya, saya sendiri belum pernah membaca buku ini.
Safinatun Najah, tema-temanya kalau kita lihat mulai dari mukaddimah, ini menarik, ada rukun Islam dan rukun iman. Jadi buku fikih tetapi didahului dengan arkanul iman, tentang iman. Dan masuk ke tema standar fikih ibadah, itu kitab taharah, kitab salat, kitab janais, kitab zakat. Di samping kitab zakat itu yang ditulis oleh Syekh Salim. Ya. Beliau meninggal sebelum melanjutkan. Lalu kitab saum ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, dan kitab Al-Hajj yang juga ditambahkan oleh ulama lain. Dan cakupan ini, ya, para ulama sebutkan adalah seperempat dari bahasan kitab fikih. Sebutnya rub'ul ibadat. Jadi seperempat bagian dari ibadah. Ya. Jadi seperempat bagian yang merupakan dengan tema ibadah. Ya. Kalau lengkap, biasanya fikih mencakup ibadah. Ya. Ibadah membahas rukun Islam seperti Safinatun Najah ini. Ya. Begitu mukaddimah al-hadramiyah seperti ini juga. Tapi buku seperti matan Abu Suja itu sudah lengkap. Ya. Ada fikih ibadah, fikih mu'amalah tentang jual beli dan yang lainnya. Lalu ada fikih munakahat, ya, tentang keluarga, pernikahan dan keluarga, dan masuk ke fikih jinayah, ya, tentang pidana dan yang terkait dengan hal tersebut. Jadi lengkap empat ini, dan Safinatun Najah masih membahas seperempat dari tema fikih secara keseluruhan, yaitu bagian ibadah. Ya. Dan di kitab Shaum sendiri ada 8 tema ini yang insya Allah akan kita bahas per fasal insya Allah dalam pertemuan-pertemuan ke depan. Yang ini Nailur Raja yang akan kita ambil untuk penjelasannya. Ya, nama lengkapnya Nailur Raja Bisharhi Safinatun Najah. Jadi Nailur Raja atau meraih harapan, ya, merupakan syarah penjelasan dari Safinatun Najah. Penulisnya Syekh Ahmad bin Umar Asyatiri Al-Hadrami yang juga dari Yaman, ya, Al-Hadrami, lahir 1312 Hijriah, dan beliau juga menulis matan fikih lain yaitu Al-Yaqut An-Nafis, ya. Kalau tadi ingat tangga kurikulum Yaman, ada Al-Yaqutun Nafis, ya, yang ditulis oleh Ahmad bin Umar Asyatiri. Kekhususannya menyajikan definisi ringkas dari istilah-istilah fikih. Jadi insya Allah kita akan belajar definisi-definisi ringkas tentang istilah-istilah fikih yang beliau sajikan, dan juga menjelaskan makna dari matan tentunya. Dan yang ketiga menarik adalah menukil pendapat Ibnu Hajar Al-Haytami dan Syamsuddin Ar-Ramli. Ya, jadi ketika ada sebuah pendapat di mana kedua ulama ini ikhtilaf berbeda pendapat, ya, beliau sampaikan. Ya, dan itu menarik karena kembali Ibnu Hajar Al-Haytami dan Syamsuddin Ar-Ramli memiliki posisi yang kuat dalam fikih, khususnya mazhab Syafi'i, ya, dengan dua kitab mereka, Tuhfatul Muhtaj dan juga Nihayatul Muhtaj. Jadi seandainya mazhab Syafi'i itu terwakili oleh karya besar Imam Nawawi Minhajul Talibin, maka keduanya berkontribusi dengan mensyarah. Dan para ulama jumhur, ya, boleh dibilang mayoritas, menyatakan dua syarah inilah dua syarah terbaik. Ya. Meskipun tadi yang mendapat gelar syarih adalah Jalaluddin Al-Mahalli, ya, pensyarah dengan Kanzur Raghibin. Tapi dua syarah Tuhfatul Muhtaj dan Nihayatul Muhtaj ini disebut sebagai dua syarah terbaik terhadap Minhajul Talibinnya Imam Nawawi. Kembali kita ulang sebelum tutup ke motivasi kita. Kita berharap untuk membekali ibadah saum Ramadan kita dengan ilmu syar'i, mengambil pelajaran dari kitab atau warisan para ulama kita, dan secara umum mempelajari dan memahami dinul Islam, syariat Allah SWT dengan nas yang kita sebutkan tadi. Semoga Allah SWT mengizinkan kita, memberi taufik dan hidayah kepada kita untuk bisa mempelajari bagian dari syariat ini, dan termasuk dalam apa yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Allah izinkan untuk kita tafaqquh, ya, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Khair, ini yang kita pelajari pada sesi pertama ini, mukaddimah ini tentang kitab motivasi, lalu metode belajar, sekilas kurikulum fikih, minimal kita tahu di mana Safinatun Najah dalam tangga ilmu fikih. Ya. Dan juga kita tahu ujungnya Minhajul Talibin, lalu sekilas tentang kitab Safinatun Najah, ya, baik kitabnya sendiri dan juga secara khusus kitab Saul, dan mengenal sekilas tentang Nailur Raja, ya, dan dua ulama yang dinukil nanti dalam Nailur Raja, ya, beliau akan banyak menukil
dua ulama ini, Al-Haythami dan Ar-Ramli, dan hanya dua ini, jadi beliau tidak menukil yang lainnya sejauh yang saya ingat ya. Itu Al-Haythami dan Ar-Ramli, sehingga tadi kita sebutkan sedikit tentang Al-Haythami dan Ar-Ramli rahimahullah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah. Demikian untuk sesi pertama di muqaddimah. Insyaallah atas izin Allah SWT, kita lanjut di sesi selanjutnya, mulai masuk bahasan tentang kitab Shaum sebagaimana yang kita rencanakan tadi. Demikian, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.